Jadi hari ini kita berada dekat Johor Bahru di restoran Wadi Hana Al Arabi, yang mana dekat sini diorang menyediakan makanan autentik Arab, Egyptian food lah, dan chef yang masak makanan Arab ni pun daripada Egypt, Cairo. Okey. Jadi depan aku ni kita ada satu set makanan yang belum pernah lagi aku makan seumur hidup aku. Iaitu satu set makanan yang makan dalam talam, yang mana dikhaskan dan aku difahamkan satu talam dia boleh makan sampai 8 orang. Jadi dalam talam ni dia ada dua jenis nasi, iaitu nasi mandi dan juga nasi buah hari. Untuk lauk pula kita ada kaki kambing dan juga beberapa ketulan ayam yang dibakar agaknya. Kemudian kita ada semangkuk sup kambing. Sup kambing ni nampak macam menarik, dan juga semangkuk macam sos cili lah, sambal cili. Kita makan sama-sama nasi Arab. Lepas tu ada telur, cili dan juga sayur-sayuran lain. Dan dekat sebelah kanan aku ada satu pinggan, yang mana dekat sini ada salad dia, ada dia punya cicahan-cicahan dia. Yang ni buat daripada terung, ni kacang dal, dan juga sepinggan roti, yang mana kita boleh makan bersama-sama dengan Melinda. Okey, jadi tak nak buang masa, kita nak cuba makan sendiri nasi Arab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada carrot, ada lemon, ada timun, ada bawang. Bawang is important, kita letak tepi dulu. Cili dan juga telur rebus. Okey, kita nak makan dia punya kambing ni dulu. Kaki kambing ni nampak sangat menyelerakan daripada tadi tadi. Ui, tengok tu. Daging kambing ni lembut gila. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Dia punya kambing punya isi lembut. Aku tak pernah makan kambing lembut macam ni. Kita try makan dengan dia punya nasi. Nasi mandi, mandi. Nah, kita nak try dia punya sup, sup kambing dia. Oh, sup kambing dia jadi teruk, boy. Sugar sikit. Sedap lah. Aku sekarang ni kompis, tak tahu nak makan mana satu. Banyak sangat benda aku nak try. Okay, orang Melayu ni kalau makan tak pedas dia tak jadi. Jadi kita try ambil cili dia, kita bubur sini sikit, kita tergaul dengan nasi dia, sumbek dan bulat tengok jadi. Ya. Puas sih. Ni student-student kita dekat Mesir tu tengok ni mesti triggered. Sebab yang makan macam ni biasa orang kaya je. Lepas daripada kita try nasi mandi dia, kita nak try dia punya nasi buah hari. Ni, dia punya nasi color lain sikit, dia macam gelap sikit. Kalau nasi mandi yang dia orang punya nasi mandi ni, dia macam warna kuning. So dia ada dua jenis lah. Tu yang best tu. Oh, rasa pun lain lah. Tapi dia punya kambing ni mesti champion lah. Kambing lah. Wih, kena ada cili baru jadi ya. Kalau dah ada kambing macam ni depan mata, ayam ni aku tak pandang lah. Jadi aku tanya aku, baik aku makan kambing, baik aku makan ayam. Tapi ikut lah. Kalau aku suka ayam, makan ayam lah. Kambing-kambing lah. Terpulang pada mati-mati punya, cita rasa. Okay. Tengok ni kambing dia. Tengok tu isi kambing dia. Tengok tu. Allahu Akbar. Cari-cari macam tu je. Punyalah lembut dia punya isi kambing tu. Kena pula dengan nasi mandi dan juga nasi buah hari yang kita campur. Lepas tu tambah pula dengan dia punya sup kambing. Kan? Campur lagi dengan dia punya cili ni. Jadi teruk. Kuatis. Sedap teruk ni. Macam ni dah gaya agaknya orang Arab makan ni. Jadi ada jugalah, sebelum kita datang Johor ni, ada beberapa kita punya followers yang dah suruh kita orang datang makan dekat Wadi Hana Al Arabi ni. Jadi hari ni tu turun makan. Yang paling aku suka sikit tentang restoran ni, dia punya environment. Macam ni baik. First time aku makan nasi Arab, duduk bawah atas meja apa, atas sofa yang cushion ni, lepas tu ada meja rendah dan makanan dalam. Biasa kalau kita makan kat restoran Arab ni, makan atas meja, dia tak sampai feel tu. Jadi bila kita makan dekat Wadi Hana ni,
makan dalam talam, duduk bersila kat bawah, beralaskan cushion ni, barulah dia ada feel Arabi sikit. Nampak? Ibnu Arabi. Tahu tak Ibnu Arabi siapa? Korang tahu tak Ibnu Arabi tu siapa? Tak tahu kan? Kaji sejarah Islam. Okey. Dan so kita dah selesai makan dia punya set 8 orang ni. Nampaknya untuk orang yang badan saiz badan macam aku ni memang tak boleh makan lah. Tapi apa yang aku boleh kata, nasi dia memang sedap. Penuh dengan rasa. Berbanding dengan nasi-nasi Arab sebelum ni aku makan lah. So far ini kena dengan selera aku. Dan yang paling best dia punya kambing. Kambing dia tu, ya Allah, ya Tuhanku. Lembut. Tengok tu. Oi, kambing dia ni. Untuk penggemar kambing, ni namanya. Okay. So, sekarang kita nak lari tepi, kita nak makan ni pula. Yang ni, yang ni aku tak pandai makan. Tapi tak apa, aku try. Dia kata, yang ni cicah dengan benda-benda ni. Salad ni kita makan dengan nasi. Tapi tak apa, kita nak try makan dengan roti dulu. Kita ambil terung dia sikit. Kita try yang terung dulu, rasa apa. Sedap tak? Dia ada rasa-rasa macam berangin-berangin sikit. Bukan berangin, dia satu rasa macam macam mana juga. Tapi sedap lah. Lepas tu yang ni, humus, humus. Oh, ini sedap lagi, tapi ini masam-masam sikit. Antara dua ni, aku suka ini ya, humus. Dia oily-oily sikit, masam-masam sikit. Sedap. Jadi kalau korang nak datang dan makan sendiri dan cuba sendiri ataupun mengalami sendiri pengalaman yang begitu mengujakan ni, makan 8 orang satu talam, kena pula kaki kambing lembut ni, korang boleh waste je. Wadi Hana Al Arabi, dekat Johor ni, berhampiran dengan Johor Bahru lah, dokek-dokek lah. Jadi kalau korang turun Johor nak shopping kat Tebrau ke ataupun nak pergi JPO, jangan lupa singgah makan sini. Ini the only one in Malaysia. Terbaik boy. Aku tak pernah makan kambing lembut macam tu. Kalau kambing ni boleh tapau mah, tertapau. Tertapau ke boleh. Nampak? Jadi untuk satu talam yang boleh makan 8 orang, kena pula daging kambing bahagian kaki yang lembut ni, apa lagi kau nak? Kau ajaklah mak ayah atuk nenek kau datang makan sini. Tu pun nak kena ajar ke? Makan je. Bukan suruh kau bayar. Kau makan, mak kau bayar.